بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب أشهد أن لا إله إلا هو العزيز الوهاب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المستغفر التواب اللهم صل وسلم عليه وعلى الآل والأصحاب ونسأل السلامة من العذاب وسوء الحساب أما بعد إخوتي وأخواتي رحمكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Semoga suaranya jelas bisa didengar oleh teman-teman sekalian. Uh, Alhamdulillah, kita diberi kekuatan kembali oleh Allah untuk yang kesekian kalinya. Kita diberi kesempatan untuk mengkaji di antara kitab-kitab seputar bahasa Arab. Di mana pada daurah sebelumnya kita telah membahas sebuah kitab di dalam ilmu nahwu yaitu yang berjudul Muqaddimah fi Ilmi Nahwi. Uh, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas atau mengkaji satu di antara kitab-kitab sorof, ya, ilmu sorof yang berjudul Al-Amthilah Al-Mukhtalifah. Uh, sebelum kita masuk ke dalam Qaddimah, ada baiknya kita menyinggung terlebih dahulu judul dari kitab ini. Eh, uh, kitab ini terdiri dari dua kata. Yang pertama, Amsilah. Ya, kata pertama adalah kata Amsilah. Yang mana Amsilah ini adalah bentuk jamak dari misal, ya, dan misal ini sudah menjadi serapan, sudah diserap ke dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, yang artinya contoh, yaitu misal. Ini salah satu eh, bukti dari sekian banyak bukti yang menunjukkan bahwa bahasa Indonesia ini banyak sekali menyerap dari bahasa Arab. Akan tetapi, misal ini juga bisa bermakna bentuk. Ya, misal, itu artinya bisa juga bentuk, dan ini nampaknya makna yang lebih tepat daripada contoh. Karena apa yang penulis berikan di, di dalam kitab ini hanya satu contoh saja, yaitu fiil nasara. Ya, fiil nasara, akan eh, tetapi beliau bahas eh, berbagai perubahan dari fiil nasara ini. Kemudian kata yang kedua adalah mukhtalifah dan ini adalah sifat dari amtilah. Eh, mukhtalifah merupakan eh, lawan dari muttaridah. Ya, mukhtalifah antonimnya adalah muttaridah. Di mana mukhtalifah maknanya adalah beragam. Ya, beragam, berbeda. Sedangkan mutlaridah maknanya seragam, yakni sama. Yang dimaksud dengan beragam di sini, yakni membahas perubahan kata berdasarkan bab-babnya yang beragam. Ya, nanti kita akan melihat dari satu fiil tersebut, yaitu nasara, dia akan masuk ke dalam bab fiil madi, ya, yaitu nasara, kemudian masuk ke dalam bab fiil mudari, Kemudian nanti akan masuk ke dalam bab masdar, bab isim fa'il, isim maful dan seterusnya. Maka nama lain dari amtsilah mukhtalifa yaitu tasrif istilahi, ya, yang kita kenal dengan tasrif istilahi, itu perubahan satu kata dari satu bab kepada bab yang lainnya, sehingga dia beragam, ya, beraneka ragam. Ah, berbeda dengan amsilah mutarida, ya di mana di dalam amsilah mutarida itu dibahas hanya perubahan ya satu fiil di bab tertentu saja, ya biasanya hanya dalam bab fiil madi, fiil mudari, dan fiil amr saja, atau yang kita kenal dengan istilah tasrif lugawi. Ya, misalnya kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, kata benar dan seterusnya. Ini namanya Amsilah Mutaridah atau nama lainnya apa Tasrif Lugawi. Nah penulis dari eh, kitab ini sebetulnya memiliki kedua kitab tersebut ya ada yang berjudul dengan Amsilah Mukhtalifa ada yang juga berjudul dengan Amsilah Mutaridah. Ya beliau punya dua lembaran sebetulnya tidak bisa kita katakan sebuah kitab karena dia hanya sebuah Uh, selembar kertas saja, ya hanya selembar kertas saja. akan tapi yang akan kita bahas uh, pada kesempatan kali ini, insya Allah hanya lembaran yang berjudul amsilah Mukhtalifah saja. tidak kita bahas amsilah muttarida. mengapa? karena amsilah muttarida, uh, insya Allah dimungkinkan uh, bagi teman-teman untuk mempelajarinya sendiri karena dia lebih mudah, ya hanya menghafalkan tadi dalam beberapa bab saja. Ya, perubahan dalam hanya hanya beberapa bab saja. <tuh> nah, siapakah penulis lembaran-lembaran ini? Penulisnya ini majhul. Ya, yakni dia tidak dikenal. Makanya disebutkan di sini li alifin wa syarihin majhulain. Yakni tidak hanya penulisnya yang dia majhul, tidak dikenal, tapi juga pensyarahnya tidak dikenal. Ya, Kendati demikian, maka eh, saya pribadi berani mengatakan bahwa lembaran ini merupakan standar dari semua kitab Sorof, yakni semua kitab Sorof merupakan pengembangan dari lembaran ini, atau bisa juga eh, sebaliknya, yakni semua kitab Sorof jika kita simpulkan maka lembaran inilah kesimpulannya. Ya, dan akan mudah, antum menemukan orang yang menghafal lembaran-lembaran ini karena beberapa pondok eh, tradisional masih eh, menggunakan tabel ini atau lembaran ini untuk diha eh, dihafalkan oleh para santrinya <coughs> sebagai fondasi untuk memahami ilmu sorof, dan eh, ada banyak sekali pensyarah dari lembaran ini akan tetapi menurut saya syarah inilah syarah yang paling simple ya dan paling mudah diterima bagi pemula namun juga eh, tentunya dibutuhkan bagi mereka yang eh, masuk ke dalam jenjang menengah ya dalam jenjang menengah <tuh> ya eh, kendati penulisnya ini eh, atau pensyarahnya ini tidak dikenal ya sebagaimana penulisnya akan tapi e, tentu kita semua berharap bahwa matan dan syarah ini menjadi amal jariah bagi penulis dan pensyarahnya siapapun mereka ya karena pahala tentu tidak membutuhkan nama untuk sampai kepada pemiliknya nah e, sebelum kita masuk ke dalam syarahnya saya hendak membacakan lembaran atau matan dari syarah uh, afan dari amsilah mukhtalifah ini ya. E, di sini penulis juga sebetulnya memberikan penjelasan singkat di bagian bawah dari matannya. Ya. Akan tetapi tidak saya akan e, bacakan ya karena Nanti juga akan kita jelaskan di dalam syarah ini akan diulang dan akan dikembangkan. Maka cukup akan saya bacakan isinya saja. Dan isinya ini biasa dihafalkan di pesantren-pesantren. Ya, mungkin mereka sejak usia dini bagi mereka yang pernah masuk pesantren hafal atau setidaknya familiar dengan matan syarah mukhtalifah ini. Ya, karena ia termasuk mudah dan ringkas hanya beberapa baris saja tidak sampai satu halaman. Ya, eh, hanya ada 24 kata ya di dalam matan ini. Yang pertama nasara kemudian yansuru kemudian nasran fahuwan nasirun. Kemudian wadhaka mansurun lam yansur lam mayansur mayansuru kemudian la yansuru la yan sura liyansur la yansur kemudian unsur la tansur mansurun minsurun kemudian nasratan, nisratan, nusairun nasriyun kemudian nasarun ansaru ma ansarahu wa ansir bihi ya ini cukup isi dari matan amsila mukhtalifah. Ringkas sekali, mungkin tidak hanya beberapa baris saja tidak sampai satu halaman jika tidak disertai dengan penjelasannya. Nah, sudah kita baca inti atau matan dari amsila mukhtalifah yaitu terdiri dari 24 bentuk. Kemudian kita akan masuk kepada mukaddimah sang pensyarah. Ya. <tuh> كتابة مقدمة الحمد لله الذي زين أذهان المبتدئين بالمثال والصلاة على نبيه الذي يجب له علينا الامتثال وعلى آله وأصحابه الموصوفين بأحسن الخصال وأنا أرجو بشفاعتهم إلى الله الاتصال كتابتي كان جي ملك الله Yang telah menghiasi Zayana Yang telah menghiasi Adhanal Mubtadi'in Akal-akal para pemula bil mithal Dengan contoh Nah memang demikian faktanya Teman-teman Ya Bahwasanya eh, Betapa banyak kaidah yang rumit atau sulit kemudian tidak bisa dipahami oleh pemula maka, hal ini akan tetap tidak bisa dipahami apapun atau sepanjang apapun detail sang guru atau sebanyak apapun referensi yang mereka gunakan akan tetapi, si murid ini, atau mereka para pemula ini <tuh> hanya bisa tercerahkan dengan mudah dengan menggunakan apa? Misal, contoh. Saya ambil contoh. Ketika seorang guru ingin mengenalkan istilah fiil dan fa'il menggunakan hanya menggunakan atau bersandarkan dengan teori saja tanpa memberikan contoh. Misal, fiil merupakan kata yang bermakna pekerjaan yang terletak sebelum fa'il. Ya, ini adalah definisi yang cukup lengkap. Kemudian fa'il merupakan isim marfu' yang terletak setelah fi'il yang menunjukkan makna pelaku. Ini juga adalah definisi yang eh, sudah <tuh> mencukupi. Akan tapi bagi mereka pemula tentu hal tersebut masih samar di benak di benak eh, sang guru eh sang murid ya meskipun apa penjelasannya ini sudah sudah memadai akan tapi jika guru tersebut memberikan contoh saja satu contoh saja ya ja zaidun misalnya ya singkat akan tapi begitu gamblang di apa di akal para pemula tersebut bahwasanya ja ini adalah VL. kemudian zaidun ini adalah fa'ilnya. Maka tidak heran kita dapati banyak sekali uh, hikmah di dalam Al-Quran yang bentuknya apa? Misal, ya perumpamaan. Ya, kenapa? Karena Allah menghiasi akal manusia ini dengan contoh. Zayyan adhan al bil -mithal. Maka dari itu, ya kita dapati penulis amsilah muktalifah ini memberikan judul apa al-amsilah yakni jamak dari misal karena isinya itu hanya contoh. Isinya hanya contoh yaitu fi'il nasara dengan berbagai perubahannya. Beliau sama sekali tidak memberikan rumus, tidak memberikan wazan, juga tidak memberikan kaidah yang uh, rumit, cukup memberikan apa? misal saja ya, satu misal uh, dengan berbagai perubahannya. <tuh> Kemudian wassalatu ala nabiyyil ladzi yajbulu lahu alaina al salawat kepada nabinya yang wajib bagi kita untuk mematuhinya wa bi ahsanil dan kepada keluarganya kemudian para sahabatnya yang disifati dengan sifat apa sebaik-baik al khisal yaitu tabiat atau perangai wa ana arju Kemudian aku berharap bisyafa'atihim dengan syafa'at mereka ilallahil itisal, bisa terhubung dengan Allah. Wa Setelah itu, fayakulul abdul muhtaju ilallahil muta'ali. Berkatalah hamba yang membutuhkan Allah yang maha tinggi. Yang dimaksud adalah penulis itu sendiri. Ini katab al Sesungguhnya aku menulis lembaran-lembaran ini Lil in Ya, ditujukan bagi para pelajar pemula. Bagi bagi pelajar pemula. Bistianati qadirin. Tentu dengan memohon pertolongan kepada zat yang maha mampu. Minni Bersamaan dengan itu aku menghaturkan uzur i'tizar uh, menyampaikan uzur permohonan maaf dari diriku linalzirin bagi para penilik yakni bagi para pemerhati yaitu orang-orang yang sudah mahir <coughs> para asatidah yang mumpuni di bidang sorau ketika mereka melihat atau mendapati adanya kekeliruan maka aku mohon mohon maaf ya mohon uzur zakartu fiha minal abhas wal aku sampaikan di dalamnya di dalam lembaran-lembaran tersebut yakni pembahasan pembahasan dan pertanyaan-pertanyaan permasalahan ya soal-soal ala mausumati bil amthilah. Ya, terhadap uh, risalah yang berjudul al amthilah. Yang berjudul al amthilah. Wal ma'mulu minal mustafidin. Ya, diharapkan bagi mereka yang mengambil faidah yang mengambil manfaat min hadal kitab dari buku ini Allah yang sauni al -mustajab. ya agar tidak melupakanku di setiap doa-doa mereka yang mustajab. Nah inilah ada harapan dari sang penulis. Kendati kita tidak mengenal beliau siapa namanya, kapan beliau lahir, kemudian di mana kota lahir beliau. Tapi setidaknya kita berharap, tentunya dengan kita mempelajari kitab ini akan menjadi amal jariah yang terus uh, menjadi pemberat amal kebaikan Beliau. Ya, uh, penulis di sini mengawali uh, misal pertama, ya atau bentuk pertama dengan fiil madi yaitu nasara. Artinya apa? Dia telah menolong. Mengapa nasara? Mengapa tidak dahabah? Misalnya dia telah pergi atau doroba dia telah memukul atau yang lainnya? Karena begitu banyak e, fiil di dalam bahasa Arab. Jawabannya adalah karena nasara bentuk mudorinya adalah yansuru. Nasara bentuk mudorinya apa? Yang suruh tadi sudah kita lihat di bagian matan diisi setelah nasara yang suruh maka wazannya apa faala yaf'ulu. nasara yang suruh dan perlu diketahui bahwa faala yaf'ulu ini didahulukan dari bentuk lainnya atau wazan yang lainnya seperti faala yafalu dengan fathah atau faala yafalu dengan kasrah maka yang nomor satu apa faala yaf'ulu ya sebagaimana e, sebuah nazam atau sebuah e, bait syair yang saya akan tunjukkan di sini ada seorang penyair yang tidak dikenal ya penyair ini tidak dikenal juga Pernah <tuh> bersyair yaitu bunyi syairnya apa fathu domin fathu kasrin fathatan kasru fathin kasratan ya perhatikan ya ini sebuah bait ini yang atas ini namanya setengah bait ya kemudian yang bawah ini adalah setengahnya yang lain jadi satu bait ini berisi <tuh> eh, Nambab enam bab fiil sulasi di dalam bahasa Arab ya yang pertama apa fathu domin nah inilah harokat ain pada fiil madi dan fiil mudhari ya fathah ya maksudnya apa faala ya kita perhatikan huruf ainnya diharakati apa fathah itu maksud dengan fathu kemudian faala yafulu ainnya didomahkan fathu domin artinya faala yafulu nah ini adalah bab pertama dalam eh, apa fiil sulasi fiil sulasi ya fiil sulasi mujarad yang terdiri dari tiga huruf baru kemudian yang kedua diikuti dengan fathu kasrin ya faala ya baru kemudian yang ketiga fathatan faala ya ya dua fathah faala ya ya baru yang ke nomor empat kasru fathin faila yaf'alu. ya kemudian yang kelima domu domin fa'ula yaf'ulu dan yang terakhir yang keenam kasratan fa'ila yaf'ilu. Nah, maka uh, dari sini terjawablah mengapa penulis ya membawakan contoh fi'ilnya itu apa? Nasara. Karena nasara yang suruh fathu min fa'ala yaf'ulu. Kalau dhahaba ya, dhahaba, dhahaba yadhhabu. Fa'ala yaf'alu. Ya, maka ini adalah bab yang ketiga fathatani. Kalau daraba, daraba Ya, ini masuknya bab yang kedua, fathu kasrin. Maka tidak dipilih dahaba dan daraba karena dia bukan bab pertama dalam sulasi mujarad. Ya, kira-kira begitu. Ya. Kita lanjutkan. <tuh> <tuh> Baik. Kauluhu nasara. Ya kita lihat di sini Kauluhu Nasara. Ya Kauluhu. Afan. Ya kita lihat spotlightnya mana supaya nampak. Ya, qauluhu nasara fi'lun madhin, ya, yaitu apa? fi'il mati. Wa huwa fil as-sabiq, yang mana secara bahasa artinya as-sabiq yaitu yang telah lalu. Ya, jadi nasar ini artinya apa? dia telah telah menolong karena maknanya apa? as-sabiq yakni yang telah lalu. <laughs> Wa fil istilah adapun menurut istilah sorof ya, apa itu fi'il madhi madalla bi aslil wad'i ala zamanin qabla zamani ikhbarik. Yakni fi'il yang menunjukkan ya secara asalnya dalam kondisi asal bi asli dalam kondisi asal dia adalah fi'il yang menunjukkan waktu sebelum waktu ucapanmu. Ya, misalnya saya mengatakan zahaba Zaidun. Ya, Zaid telah pergi. Artinya apa? kepergian Zaid itu terjadi sebelum saya mengucapkan zahaba Zaidun. Nah, artinya ini telah telah lampau. Itu menurut istilah menurut istilah saraf. nah, di sini kita lihat uh, pensyarah mengatakan bi aslil wada'i. Apa makna bi aslil wada'i? Yakni menunjukkan bahwa dalam konteks tertentu fi'il madi ini bisa saja ia bermakna mendatang akan tapi asalnya ya hukum asalnya fi'il madhi itu adalah suatu pekerjaan yang telah di, telah e, berlalu ya sudah tidak lagi dilakukan sekarang tapi terkadang untuk konteks tertentu bisa dia bermakna apa mendatang ya bisa bermakna mendatang misalnya firman Allah taala idza jaa nasrullahi wal fath ja nasrullahi wal -fath. <tuh> Kita perhatikan fi'il ja'a. Ja'a ini fi'il madi. Artinya telah datang. Ya, Kalau kita perhatikan konteksnya. Ida ja'a nasrullahi wal fathu. Jika pertolongan Allah uh, jika pertolongan Allah dan kemenangan itu telah datang. ya Apakah pertolongan Allah dan kemenangan ini telah datang ketika wahyu tersebut uh, diturunkan? Maka jawabannya belum terjadi. Belum terjadi karena ini adalah untuk mengabarkan masa mendatang meskipun fiilnya apa? fiil madi. Ja'a di sini fiil madi. Ya, dari mana kita tahu dari konteksnya. Atau dalam e, banyak doa ya, lafaz doa kita dapati e, menggunakan fiil madi. Banyak sekali doa, bahkan kata Ibnu Qayyim rahimahullah dikatakan bahwa asalnya doa itu menggunakan fiil madi. Meskipun kita tahu doa itu adalah harapan di masa yang akan datang bukan di di waktu yang lalu atau telah lampau. Ya, sebut saja beberapa doa yang masyhur misalnya barakallahu fik. Barokah ini adalah fi'il madi atau jazakallahu khairan, jaza fi'il madi. Ya, hafizahullah atau rahimahullah atau radhiyallahu an semuanya fi'il madi atau salawat sallallahu alaihi wasallam salla fi al madi sallama fi madi ya semuanya fi al madi akan tetapi maknanya apa maknanya semoga yakni doa karena ini belum terjadi ya belum terjadi ya, maka di sini eh, mengatakan bi aslil wadai ya pada asalnya selain dari konteks tersebut fi'il madi itu bermakna apa? Bermakna lampau. Kemudian wa inna madi 'alal mudhari. Ya. Ketahuilah bahwa didahulukannya fi'il madi daripada fi'il mudhari ini min wajhain. Karena ada dua alasan. Semata-mata karena ada dua alasan. Ya, kenapa Nasara didahulukan dari yansuru? Alasan yang pertama, ahaduhuma Al maldi muqaddamun ala zamanil mustaqbal, ya jelas karena dari sisi waktu bahwa e, lampau itu, ya waktu lampau itu mendahului waktu mendatang. di madalu ala zamanil maldi ala dali ala zamanil mustaqbal. Maka dari itu didahulukan fiil yang bermakna lampau daripada fiil yang bermakna mendatang. Wathani alasan yang kedua. Annal mudharia yakunu za'idan alal madi Bahwasanya fi'il mudari itu bentuknya adalah dengan diberi tambahan dari bentuk fi'il madi. Ya, nanti kita akan melihat. Nasara yansuru. Ada tambahan huruf ya di sana. Maka fazaidu faro mazida alaih. Maka tambahan itu ya yakni fiil yang diberi tambahan itu merupakan turunan ya turunan atau anak dari fiil yang tidak diberi tambahan atau fiil yang e, asalnya ya falida qaddimal madi 'alal maka dari itu e, fi'il madi didahulukan dari fi'il mudari karena bentuk asalnya fi'il ya fi'il madi Barulah kemudian diberi tambahan huruf, ya. Jadilah terbentuk fiil mudhari. Ya, paham sampai di sini fiil, fiil mati. Jika ada pertanyaan, silahkan nanti boleh ditanyakan. Uh, dan uh, saya beritahu, tahu uh, terlebih dahulu, ya. Sebelum dilanjutkan, bahwa materi kita ini, insya Allah, kita tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, sehingga sedikit demi sedikit yang penting bisa dipahami dengan betul ya kita pastikan sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya antum sekalian sudah paham dulu ya jadi jangan e kita terlalu banyak untuk mengkaji kitab ini ya kemudian luhu ya ucapan e penulis yang suruh ya sekarang bentuk yang kedua atau bab yang kedua yaitu yang suruh Fi'alun Ya, dia merupakan fi'al mudari. Artinya, dia sedang menolong. Ya, dia sedang menolong atau akan menolong. Wa al Nah, secara bahasa mudhari ya, mudhariun kalau kita buka kamus artinya musyabihun yakni yang sama atau yang serupa. Wa istilah Adapun menurut istilah saraf masyabaha lisma biha hurufi Ialah eh, fiil ya yang mirip dengan isim. Ialah fiil yaitu kata kerja yang mirip dengan isim, kata benda karena salah satu dari huruf empat huruf yaitu hamzah kemudian ta kemudian ya kemudian nun ya disingkat dengan ataina ataina ini tidak ada maknanya ini adalah singkatan ya jadi dia mirip dengan isim karena salah karena penambahan salah satu huruf ataina yaitu hamzah ta ya dan nun ya misalnya eh, yang ada tambahan hamzahnya ansuru ansuru yang ada tambahan ta-nya misalnya tansuru yang ada yaknya yan suru yang ada nunnya nan suru nah itu tambahan pada fiil mudhari nah disebutkan di sini karena dengan tambahan huruf ini ia menjadi mirip dengan isim yang dimaksud dengan isim di sini adalah isim fa'il isim fa'il ya rumusnya apa fa'ilun ya nanti kita akan uh, temukan isim fa'il nanti yaitu nasirun fahuwa nasirun ya nanti kita akan sampai pada bab tersebut itu bab keempat ya e, kenapa <tuh> beliau mengatakan bahwa dengan ditambah salah satu dari huruf ini dia mirip dengan nasirun ya karena perlu diketahui fiil itu pada asalnya terdiri dari tiga huruf <tuh> nasara kemudian ia Ketika ditambah dengan salah satu huruf ini, ya, menjadi empat huruf totalnya. Yang suruh, yang suruh berapa huruf? Ada empat huruf, maka dia mirip dengan nalsirun karena sama-sama apa terdiri dari empat huruf. Sama-sama terdiri dari empat huruf ini yang dimaksud oleh uh, pensyarah di sini, ya. Masya Allah lisma bi Dia menjadi mirip dengan isim fa'il. Kenapa? Karena ada tambahan salah satu dari empat huruf. Ya, maka dia genaplah dia menjadi empat huruf. Ya, yang semula dia tiga huruf, tiga huruf jadi empat huruf sama seperti nasirun juga ada empat huruf. Wa inna kuddimal al alal masdar. Ya, sekarang eh, tadi kita sudah berbicara tentang makna dari fi'il mudhari, yaitu fi'il yang mirip. Nah, artinya apa? Fi'il yang mirip, mirip dengan isim fa'il. Nah, sekarang mengapa mudhari ini didahulukan dari masdar? Nah, masdar ini akan kita jumpai pada bab yang ketiga nanti. Ya, nasran. Nasara yang suruh nasran. Nasran ini adalah bentuk ketiga Ya, kenapa yang suruh didahulukan dari Nasran? Maka jawabannya li'annahu amil. Karena <tuh> fi'il mudhari ini adalah fi'il yang beramal. Ya. Apa maksudnya dia e, beramal? Yakni ini e, fi'il itu bisa merofakkan fa'il dan bisa menasabkan maf'ul bih. Misalnya begini. Yang suruh ya artinya menolong ya. Kalau kita masukkan dalam kalimat yang suruh Zaidun Amron. Zaid sedang menolong Amr. Yang suruh Zaidun. Ya, Zaidun. Dia diakhiri dengan domah. apa yang membuat dia diakhiri dengan domah? Yaitu yang suruh fiilnya. Karena dia beramal, memberikan efek Kemudian setelahnya Amron, ya yang mana dia adalah mafulbi objek. Kenapa dia diakhiri dengan fathah? Karena dia <coughs> dinasabkan oleh yansuru, ya yang mengubah harokat akhir Zaidun dan Amron adalah yansuru. Maka dia disebut apa? Amil. Di Annahu amilun karena dia beramal, karena dia memiliki efek. Dan yang memberikan efek ini semestinya didahulukan daripada apa yang diberi efek, ya, di mana masdar ini adalah isim, ya, pada asalnya dia tidak beramal, asalnya dia tidak ber beramal, <tuh> maka semestinya dia diakhirkan. Nah, itu alasan yang disampaikan oleh pensyarah. <tuh> Wa amma taqdimul 'alal masdari fa yu'raful Ya, adapun kenapa fi'il madi didahulukan dari masdar, maka tentu jawabannya kita semua sudah tahu. Kalau kita sudah menjawab, bisa menjawab kenapa mudhari ini didahulukan dari masdar, maka madi didahulukan dari masdar, ya tentu jawabannya sama. Ai min jawabil mudhari. Kita sudah tahu fa yu'raful jawab Ya, jawabannya sudah diketahui dari jawaban fi'il mudhari. Jadi tidak perlu kita bahas. Fa'in Ya, jika ditanya. Sekarang jika ada yang bertanya. Lima. Lima asal, asalatil li amal. Ya. Kenapa? Ya, pertimbangan. Eh, bahwasanya didahulukan fiil dari masdar ya. Fiil dari masdar ini adalah amalannya. Walam yu'tabar jihatu asalatil masdar. Wa huwa fi'lu mustaqan minhu. Kenapa yang tidak dijadikan eh, apa pertimbangan yang dijadikan pertimbangan itu adalah keaslian masdar. Maksudnya apa? Ya, bahwasanya masdar itu Menurut jumhur ulama dia adalah asal dari fiil. Ya, dia adalah asal dari fiil. Bahwasanya fiil madhi fiil mudhari itu berasal dari masdar. Kenapa tidak masdar yang didahulukan? Berdasarkan dia adalah asalnya. Kenapa kok yang di, eh, dijadikan pertimbangan di sini, yang dijadikan eh, standar adalah amalan sehingga fiil ini didahulukan daripada masdar? <tuh> ya kenapa ya maka kulna kita jawab ya inna ma asalatil fi'li ya li asalatahu fil amal muttafaqun ya kenapa yang jadi pertimbangan itu adalah amalannya ya sehingga fi'il ini didahulukan daripada masdar karena seluruh ulama bersepakat ya bersepakat bahwasanya fiil itu beramal fiil itu asal eh, asalnya adalah dia beramal dan ini muttafaqun alaihi bainal basriyin wal kufiyyin ya bahwasanya zaman dahulu Ya ulama dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi dua kelompok berdasarkan kotanya. Ada yang di kota Basrah ya. Para ulama yang berkumpul di kota Basrah yaitu Al Khalil, kemudian Yunus bin Habib, kemudian Si Bawaih dan kawan-kawan. Ya ini disebut dengan Basriyun, Ya ulama-ulama yang ulama bahasa Arab yang tinggal di kota Basrah dan ada yang disebut dengan Kufiyun, yaitu para ulama yang tinggal di kota Kufah. Yaitu seperti Al-Kisai, kemudian al farra kemudian Ahmar, dan kawan-kawan. Ya, Seringkali mereka ini berselisih pendapat. Akan tetapi, jika mereka ditanya kalimah apa atau kata apa yang asalnya dia beramal, maka mereka akan dengan kompak Ya, dengan kompak atau sepakat mereka menjawab bahwasanya fiil pada asalnya beramal. Ya, tidak ada perselisihan di antara mereka. Nah, kemudian kata penulis di sini bi asalatil masdar fil istikok. Berbeda ketika mereka ditanya mana yang lebih dulu masdar atau fiil. Ya, mana asalnya sama ketika kita ditanya, ya Mana yang lebih dulu telur apa ayam dulu? Ya, maka berselisih pendapat yang katakan telur dulu kemudian baru ayam. Ada yang mengatakan ayam dulu kemudian telur. Nah, sama halnya dengan masdar dan fiil. Mana yang lebih dulu ada? Maka ulama Basra dan Kufah berbeda pendapat, di annahu mukhtalifun fihi Ya, ini diperselisihkan. Ya. Ulama Basra mengatakan bahwasanya masdar itu lebih dulu ada daripada fiil. Ya, jadi fiil ini adalah turunan dari masdar. Ulama Kufah kebalikannya bahwasanya fiil itu lebih ada sebelum eh, sudah ada sebelum masdar. Jadi asalnya itu fiil dulu baru kemudian masdar. Nah, karena hal ini diperselisihkan maka kata pensyarah di sini fayaku nutak di mulfiyali aula min al master li an nafil muttafaqi alaihi rujhanan. Maka kenapa ya penulis amsilah muhtalifah ini mendahulukan nasara yang suruh dulu sebelum nasran ya karena e, seluruh ulama sepakat bahwa bahwa yang beramal dari keduanya ini adalah fiil ya bahwasanya fiil itu beramal daripada daripada apa daripada masdar dan ini disepakati maka mendahulukan yang disepakati itu lebih utama ya mensepakati yang di ya mendahulukan yang disepakati itu lebih lebih utama baik kemudian selanjutnya ya fa in kila mal qarina fi ayyakuna amalul fi'li mu'tabaran fil mithali <coughs> jika ditanya apa buktinya ya apa buktinya bahwasanya amalan fi'il inilah yang dijadikan pertimbangan di dalam urutan tersebut. Apa buktinya? Kulna qarinata dzikrul masdari mansuban. Buktinya adalah penyebutan masdar ya di urutan yang ketiga tersebut dia mansub. Apa yang diucapkan oleh penulis Nasran. Bukan Nasrun tapi Nasran. Ya, wa illa sakinan. Kalau tidak harusnya dia sukun saja, Nasr misalnya. Ya. Kenapa dia mansub? Ini menandakan bahwa apa? Menandakan bahwa fi'il, nasara, dan yang suruh ini beramal kepada masdar. Ya, maka inilah yang dijadikan patokan, yaitu amalannya. Li'an qiyas lam yakun amilun kama buyina fi Ya, bahwasanya kiasnya atau aturannya semestinya isim itu jika tidak ada amil ya yang beramal kepada isim tersebut semestinya dia sukun ya menurut menurut pensyarah ya ya kama buina fi maudi sebagaimana yang disebutkan di di tempatnya nah ini uh, penjelasan singkat ya yang disampaikan oleh pensyarah terkait fiil uh, fiil madhi dan juga fiil mudari ya meskipun demikian pembahasannya ini atau penjelasannya ini sangat padat sekali perlu juga di disyarah kembali. Baik, sampai di sini sebelum eh, tidak perlu kita tambahkan terlalu banyak, kita lihat apakah ada pertanyaan dari teman-teman, ada yang belum pahamkah? Apakah ada alasan mengapa bab fa'ala yaf'alu didahulukan? <tuh> ya, eh, pada asalnya eh, yang saya ingat ya, yang saya ketahui bahwa fi'il madi, bentuk fi'il madi dan fi'il mudari itu pada asalnya harus berbeda. Ya, itu hukum asalnya. Tidak boleh sama harokat ainnya ya. eh kalau harokatnya itu sama, maka kemungkinannya adalah untuk meringankan saja, ya, untuk memudahkan saja dalam pengucapan. Karena asalnya itu adalah harus berbeda. Faala ya faulu, kemudian faala ya faulu, ya. Kalau faila, maka ya faulu. Nah, kemudian kalau eh, faula mau tidak mau dia ya faulu karena tidak ada bab yang lain. Tapi kenapa faala ya faallo dari faala ya Karena dia lebih banyak, ya? Dia lebih banyak. Contohnya, Allah taala alam. Kemudian, ya uh, saat. Apakah maksudnya persiskan para ulama bahasa Arab tentang mana yang merupakan asal itu? Eh, eh, budaya bertutur kata, eh, apakah maksudnya ini perbedaan itu karena budaya? Ya, tidak tentu tidak, bukan masuk ke dalam ranah budaya. Ya, yakni. Eh, para ulama mengapa berselisih pendapat tentang hal tersebut? Apa fungsinya? Apa faidahnya? Tentu ini adalah untuk eh, sebagai pondasi atau dasar untuk kaidah-kaidah selanjutnya, ya, Sehingga perlu diketahui mana yang asal, mana yang turunan. Karena ini berkaitan dengan makna juga, ya kita kita misalkan. Eh, bisa tahu arti menyapu, karena kita tahu asal katanya sapu, sehingga kita bisa memaknai apa itu menyapu, yakni e, menggunakan sapu. Ya, menggunakan itu kata kerja dengan menggunakan alat apa, alat sapu. Ya, kita tidak bisa menyimpulkan definisi tersebut, ya, atau arti dari menyapu. Kalau kita tidak tahu arti kata sapu, ya, kita tahu asal katanya maka penting dalam bahasa Arab pun mana yang asal kata mana yang turunan kata. Ya, maka para, para ulama di sini berselisih pendapat. Ya, kata basriun, masdar, ya, nasran itu asal kata. Tapi kata Kufiyun, nasoro asal kata. Ya, dan mereka juga tentu punya hujah, punya argumentasi-argumentasi eh, yang mereka bawakan tentu tidak akan saya sampaikan di sini karena bukan eh, saya khawatir terlalu melebar terlalu jauh ya. Jadi ini bukan sekedar eh, budaya, tapi eh, melainkan di sana ada argumentasi masing-masing. Eh, Baik, kemudian. yang baris terakhir baris terakhir mohon diulangi ya yang ini ya di kias yang ida lam yakun fil ismi amilun yakunu sakinan di andal kias kias itu adalah kaidah asal kaidah asalnya bahwa isim itu jika tidak ada amil sebelumnya ya tidak ada sesuatu yang e, mengubah harokat akhirnya ya sakinan dia semestinya sukun menurut pencaroh ya di sini menurut pencaroh harusnya dia sukun nasr dibaca nasr tapi kenapa di sini nasran ya kata pencaroh karena sebelumnya ada fiil yaitu yansuru maka yang, di, yang dipertimbangkan yang dijadikan patokan di sini adalah amalannya eh, mana yang beramal maka dia didahulukan yang beramal adalah fiil dan ini disepakati oleh Basriun dan Kufiun semua sepakat bahwa yang beramal adalah fiil maka ini yang dijadikan standar kenapa Nasran diletakkan di eh, urutan ketiga ya bukan di urutan pertama atau kedua karena dia apa makmul ya yang diberi amalan yang diberi amalan ya bukan berdasarkan e, urutan ini tidak menunjukkan bahwa nasara itu asal dari nasron, sebagaimana e, di antara hujah di antara argumentasi kufiyun ya yang menunjukkan bahwasanya fiil itu asal dari masdar lihat saja E, tasrif e, istilahi atau amsilah muhtalifah mana urutan yang pertama fiil atau masdar kata Kufyun demikian ya di antara hujahnya maka dijawab urutan pertama itu adalah nasara ya faala ya nasara kemudian urutan kedua yang suruh kemudian urutan ketiga nasran maka kesimpulannya kata Kufyun fiil itu lebih dulu dari masdar ya buktinya amsilah muhtalifah ya maka ini dibantah oleh pensyarah di sini urutan ini tidak menunjukkan asal kata melainkan mana yang beramal dan mana yang tidak beramal atau yang jadi makmul ya yang beramal didahulukan ya maka kemudian makmulnya di, di, uh, diakhirkan ya kama buyyina fi maudhi sebagaimana telah dijelaskan pada tempatnya saya kurang tahu maksud dari pensyarah di sini penjelasan manakah yang dimaksud karena sebelumnya belum ada penjelasan Ya, kemudian ada pertanyaan lain. Uh, Ustaz, kenapa masdar ada yang tidak sesuai wajan? Uh, wajan masdar banyak sekali ya, banyak sekali dan uh, tidak kita bahas semua di sini. Nah, ada di atas ada pertanyaan kelewat isim jika tidak masuk ke amil harusnya sukun. Nah, ini sekali lagi menurut penulis mungkin ya kenapa penulis tidak mengatakan nasrun dengan domah karena ada juga amil yang merovakan ya seperti fiil merovakan fail ya nasrun nanti di, dianggapnya dia sebagai fail yang suruh nasrun ya se, sebuah pertolongan sedang menolong. Ya, bisa aja berarti nasrun di sini dia makmul. Ya, dia di didomahkan oleh yansuru. Maka dari itu penulis mengatakan semestinya dia sukun. Ya, artinya dia netral. Kalau domah ya masih ada kemungkinan dia sebagai apa? Sebagai makmul. Ya, di, sebagai fa'il dari uh, yansuru. Uh, Ustad uh, mana, uh, Ustad? Apakah ada rekaman? Ya, ini pertanyaan biasa ya. Uh, perlu diketahui bahwa sekali live itu akan tersimpan, ya, bukan uh, kami yang menyimpan tapi YouTube. Jadi tidak perlu khawatir. Ya, mohon dijelaskan kenapa dibaca Maldin karena dia Nakirah. Ya kalau nakira dia bertanwin, eh, kalau bertanwin maka huruf ya-nya hilang, ya tidak bisa kita baca tanwin dengan huruf ya bersamaan, ya kapan dia eh, huruf ya ini muncul? Kalau dia ma'rifah diberi alif lam al-madi, ya al-madi. Untuk bait yang menggambarkan urutan wazan yang enam, apakah urutan itu sudah baku? Apa mungkin kitab yang lain bisa berbeda? Itu yang disepakati, ya mungkin saja. Dan itu tidak wajib, ya. Artinya mungkin saja antum menghafal eh, tidak sesuai urutan itu eh, tidak masalah, ya. Tidak akan berakibat yang eh, fatal, ya. Tapi itulah yang diajarkan secara turun temurun. Kemudian, yang betul, alfi alul maldi. Ya, alfi alul maldi. Fil itu beramal. Tolong jelaskan makna beramal. Ya, tadi sudah saya sampaikan, beramal itu artinya mengubah, ya, bisa mengubah harokat akhir dari kata setelahnya. Harokat akhir, kata setelahnya, misalnya. Zahaba zaidun ya, e, roa itu zaidan. Kenapa zaidun berubah jadi zaidan? Karena ada fiil ya, fiil ini yang mengubahnya. Ya, fiil ini yang mengubah. Itu maksudnya beramal, yakni mengubah e, harokat. Izin bertanya, apakah VL madi itu e, untuk perbuatan yang sudah selesai saja, atau boleh juga untuk perbuatan yang masih berlangsung? Tidak, yang sudah selesai saja, yang sudah selesai saja, tidak sedang berlangsung, tidak, ya, e, itu e, kecuali ada konteks lain, ya, kecuali ada konteks lain. Misal, Ali sakit. Oh, misal Ali sakit. Sakit ini kemarin sampai <tuh> kemarin sampai sekarang. Kemarin sampai sekarang biasanya yang semisal ini dia menggunakan PL tambahan ya, PL tambahan. Tidak bisa hanya sekedar eh, ahli sakit, ya. Sebagaimana dalam bahasa Indonesia pun, kalau dikatakan ahli sakit ini masih samar, tidak menunjukkan bahwa dari kemarin sampai sekarang, ya, kita tahu dari kemarin sampai sekarang karena ada tambahan keterangan, maka bisa menggunakan Mazala, ya, Mazala Aliyun, eh, maridon misalnya, ya, atau dia bisa menggunakan. Eh, Isim ya menggunakan isim ya yaitu Aliun Marid ya ini lebih umum ya lebih umum bisa dari dulu sampai sekarang tidak menggunakan fiil ya sekali lagi tidak menggunakan fiil karena menggunakan fiil waktunya terbatas ya artinya sudah spesifik penjelasan fiil secara istilah uh, silakan bisa nanti melihat uh, atau mengulang rekaman dari YouTube ini ya. Masya Allah banyak sekali ini pertanyaan di hari pertama biasa. Ada 3 menit lagi ya kurang lebih. Saya tolong beri contoh berupa kalimat yang ada fi'il dan mudarinya. Ya. Nasara, Nasara Zaidun, yang suruh Zaidun, ya atau ya Nasara itu saja sebetulnya sudah kalimat ya. Dia telah menolong. Yang suruh dia sedang menolong. O, mengapa seorang penyair membuat bait-bait seperti fiil seperti tadi? Ya, tujuannya ya untuk meringkas, ya, supaya hafal cepat hafal itu eh, jalan pintasnya seperti itu ya. Mengenai doa tadi, seperti hafizakallah, kan aslinya pakai fi'il madi. Boleh nggak pakai mudhari? Boleh saja, ya. Pakai mudhari boleh, ya. Uh, Fadu, ya. Fadu misalnya. Uh, bedanya, apa bedanya? Tentu lebih kuat dengan madi, ya. Uh, karena di antara makna fi'il madi itu adalah... <tuh> Uh, litahkik ya suatu yang uh, pasti terjadi ya Se uh, hal tersebut belum terjadi tapi kita sudah menyebutnya itu telah terjadi seakan-akan itu adalah sesuatu yang pasti terjadi ya berbeda kalau kita me 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 mengatakan suatu yang belum terjadi dan memang faktanya belum terjadi itu adalah normal suatu hal yang biasa Ya, tapi kita mengatakan sesuatu yang belum terjadi dengan bentuk telah terjadi berarti itu mendoakan e, sesuatu yang semoga pasti terjadi pada diri dirimu ya, ini lebih kuat ya menggunakan fiil Madi dalam konteks doa itu lebih baik. Bagaimana cara menentukan fiil dengan wazannya antara Fathah domah, Fathah kasroh, uh, tentu uh, sulit ya? Kecuali kita terutama untuk pemula, ya, satu-satunya jalan ada dengan melihat kamus, ya, dengan melihat kamus PDF sudah dibagikan. Ada juga di kalau yang baru bergabung di grup WhatsApp bisa cek di channel-channel uh, uh, Nadwa, bisa di Telegram ya atau di uh, fanpage. Ya, baik. Saya kira itu ya. Lainnya nanti yang belum terjawab bisa uh, ditanyakan ke admin masing-masing. Semoga bisa terjawab nanti jawabannya di share di di grup atau di pertemuan selanjutnya. Di pertemuan selanjutnya insya Allah di hari Rabu ya, diingat waktunya uh, di jam yang sama insya Allah jam uh, 8. Akan tapi nanti link akan dibagikan kira-kira uh, 5 menit atau 7 menit sebelumnya sehingga bisa kumpul dulu baru kemudian baru dimulai. Jadi jangan khawatir kalau baru bergabung di uh, link ya, YouTube-nya belum ada suara misalnya karena memang kita menunggu waktu atau ada delay ya kadang-kadang ada delay sudah jam 8 tapi kok belum uh, ada suara itu berarti tandanya antum datangnya terlambat ya datangnya terlambat baru masuk pukul 8 padahal uh, live sudah 5 menit yang lalu berarti antum harus nunggu dulu tuh uh, 5 menit atau antum geser uh, ke 5 menit kemudian kan bisa digeser tuh videonya nah, bisa di skip digeser nah sampai ada suaranya yaitu itu tipsnya Ya, mohon maaf atas kekurangan. itu saja yang bisa sampaikan di hari pertama ini. Assalamualaikum Nabi Muhammad wa ali warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum.